Halo, Assalamualaikum para pejuang P3K dan formasi guru sekalian. Jumpa lagi di channel Kas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan mengulas mengenai pendalaman materi kompetensi teknis yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru, yaitu sumber belajar, ditambah dengan latihan soal dan pembahasannya. Bagi kamu peserta P3K dan formasi guru, materi ini wajib untuk kamu pelajari, ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke materi dan latihan soalnya. Tapi sebelum kita ke latihan soalnya, aku mau kasih sedikit materi ya buat teman-teman, karena ini adalah pengetahuan basic atau dasar mengenai sumber belajar ya. Jadi silakan teman-teman catat. Nah, indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama itu teman-teman bisa menjelaskan pengertian sumber belajar. Lalu yang kedua, teman-teman bisa menjelaskan prosedur merancang sumber belajar. Yang ketiga, teman-teman mengetahui fungsi sumber belajar. Yang keempat, teman-teman bisa menjelaskan kriteria memilih sumber belajar. Lalu yang kelima, teman-teman mengetahui macam-macam sumber belajar. Dan yang keenam, teman-teman mengetahui manfaat sumber belajar. Lalu setelah itu, kita baru ke latihan soal dan pembahasannya ya. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari kelas ilmu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yaitu pengertian. Sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Saya ulangi, sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu, ya. Lalu prosedur merancang sumber belajar. Itu yang pertama adalah mempelajari kurikulum. Di sini, seorang guru dalam merancang sumber belajar terlebih dahulu mesti mempelajari kurikulum, karena kurikulum merupakan ketentuan umum yang akan dijadikan pijakan. Apa saja yang akan dijadikan sumber belajar dan bagaimana prosesnya, semuanya mengacu kepada kurikulum ya. Karena itu guru harus memahami kurikulum. Lalu yang kedua, menetapkan kompetensi siswa yang akan dicapai. Pada bagian ini, dalam rancang sumber belajar, guru harus menjelaskan dasar dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar, sehingga kompetensi siswa dapat tergali sesuai dengan bakat masing-masing. Dan pada akhirnya tujuan dapat tercapai sesuai harapan ya. Lalu yang ketiga, memilih dan menentukan materi yang akan disajikan. Di sini materi merupakan sumber belajar, maka terlebih dahulu harus memilih dan menentukan materi sesuai kondisi siswa, baik secara usia biologis maupun psikologisnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Lalu yang keempat, memilih dan menentukan jenis dan sumber belajar. Pada bagian ini, sumber belajar adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar, berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar ya. Karena itu, memilih dan menentukan sumber belajar mempunyai nilai penting dalam mencapai tujuan. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar. Pada bagian ini, sumber belajar yang ada harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan yang ada ya. Harus kreatif dan inovatif sehingga tidak terkesan monoton, bahkan banyak perubahan dan kemajuan yang terjadi. Lalu yang keenam, mengevaluasi sumber belajar. Apapun yang kita lakukan, mesti ada evaluasi terlebih lagi dalam sumber belajar. Evaluasi sangat penting sekali. Karena dengan itu dapat mengetahui tercapai atau tidaknya suatu tujuan belajar, sehingga bisa mengantisipasi apa yang mesti dilakukan dalam langkah berikutnya. Paham ya? Lalu fungsi sumber belajar. Fungsi yang pertama itu lebih memantapkan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang ketiga, memungkinkan belajar secara seketika. Lalu yang keempat, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Yang kelima, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang keenam, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran.
Lalu kriteria memilih sumber belajar. Untuk menunjang proses belajar mengajar, seorang pendidik harus memiliki kemampuan dalam memilih sumber belajar dengan menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Adapun kriteria tersebut adalah, yang pertama itu ekonomis, artinya tidak harus mahal. Lalu yang kedua, mudah, artinya mudah dan tersedia di sekitar kita. Lalu yang ketiga, fleksibel, artinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional sesuai dengan tujuan mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar. Lalu yang keempat, praktis, artinya tidak perlu pengelolaan yang sulit. Adapun dalam menentukan sumber belajar, dapat pula menggunakan kriteria khusus atau kriteria yang didasarkan pada tujuan pembelajaran dengan cara, yaitu yang pertama, harus dapat mendukung proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, dapat digunakan sebagai alat penunjang peserta didik. Yang ketiga, harus dapat memecahkan masalah. Yang keempat, harus mampu membangkitkan minat dan motivasi peserta didik. Dan yang kelima, dapat dianalisis, dicatat, dan diobservasi secara teliti, ya. Kemudian indikator pencapaian selanjutnya adalah macam-macam sumber belajar. Pada umumnya, sumber belajar dapat berbentuk, yaitu yang pertama, bahan, yaitu barang yang mengandung pesan untuk disampaikan kepada para didik dengan menggunakan alat, dan terkadang barang itu sudah merupakan penyajian. Contohnya, buku, gambar, slide, grafik untuk pembelajaran, film, arca, transparansi, komik, relief. Lalu yang kedua, pesan. Ini berupa informasi yang dikembangkan oleh komponen lain dalam bentuk berupa fakta, gagasan, data, dan ide. Contohnya, bahan ajar, informasi, dongeng, hikayat, cerita rakyat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, perlengkapan perangkat keras. Artinya, barang-barang untuk menjelaskan pesan kepada peserta didik. Contohnya, papan tulis, komputer, VCD atau DVD, TV, radio, mesin, alat listrik, dan lain-lain. Ya. Lalu yang keempat, metode atau pendekatan atau teknik. Yaitu langkah-langkah yang digunakan pendidik untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik. Contohnya seminar, diskusi, simulasi, debat, pemecahan masalah, sarasehan, talk show, permainan, dan lain-lain. Lalu yang kelima, lingkungan, yaitu di mana pesan diterima untuk peserta didik. Contohnya ruang kelas, perpustakaan, kantor, aula, museum, kebun, pasar, dan lain-lain. Lalu yang keenam, orang, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Contohnya guru, ahli, tokoh masyarakat, narasumber, instruktur, siswa, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan lain-lain. Ya, paham ya? Berdasarkan asal-usulnya, sumber belajar dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber belajar yang dirancang, yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya, buku pelajaran, program audio, modul, transparansi atau HAT. Lalu yang kedua, sumber belajar yang sudah tersedia, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dimanfaatkan, dan dipilih untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, tenaga ahli, siaran televisi, pejabat pemerintahan, olahragawan, surat kabar, dan lain-lain. Paham ya? Kemudian, menurut Royani, sumber belajar dibedakan menjadi, itu yang pertama, sumber belajar cetak, contohnya buku, ensiklopedia, majalah, poster, koran, brosur, denah, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sumber belajar non-cetak, contohnya slide, video, audio kaset, film, model, boneka, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber belajar berupa fasilitas, contohnya perpustakaan, ruang belajar, lapangan, auditorium, meja belajar, studio, dan lain-lain. Yang keempat, sumber belajar berupa lingkungan, contohnya taman dan terminal. Yang kelima, sumber belajar berupa kegiatan, contohnya observasi, wawancara, simulasi, kerja kelompok, permainan, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke indikator pencapaian kompetensi yang selanjutnya, yaitu manfaat sumber belajar. Menurut Royani, manfaat sumber belajar meliputi, itu yang pertama, dapat memberi informasi akurat dan terbaru.
Lalu yang kedua, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang keempat, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Yang kelima, dapat memberi informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Yang keenam, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Dan yang ketujuh, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dilihat, atau dikunjungi secara langsung dan konkret. Ya. Sekarang kita ke latihan soal dan pembahasannya. Soal nomor 1. Pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP disebut titik-titik. A. Ilmiah. B. Saintifik. C. Koheren. D. Langsung atau E. Tidak langsung. Pembahasannya, kurikulum 2013 menggunakan modus pembelajaran langsung atau direct instruksional adalah pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang D, langsung. Nomor 2. Hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak usia dini dalam kaitannya dalam pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar kecuali titik-titik. A. Mengenal kebudayaan termasuk kesenian yang ada di sekitar tempat tinggal dan sekolah. B. Mengenal adat istiadat dan kebiasaan penduduk setempat di mana anak tinggal. C. Mengenal jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggal dan sekolah. D. Mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar tempat tinggal dan sekolah. Atau E. Mengenal struktur pemerintahan setempat seperti RT, RW, kelurahan atau desa, dan kecamatan. Yang mana? Pembahasannya, hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak usia dini dalam kaitannya dalam pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar yaitu yang pertama, mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar tempat tinggal dan sekolah. Lalu yang kedua, mengenal organisasi-organisasi sosial yang ada di masyarakat sekitar tempat tinggal dan sekolah. Lalu yang ketiga, mengenal adat istiadat dan kebiasaan penduduk setempat di mana anak tinggal. Yang keempat, mengenal kebudayaan termasuk kesenian yang ada di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang kelima, mengenal jenis-jenis mata pencaharian penduduk di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Dan yang keenam, mengenal struktur pemerintahan setempat seperti RT, RW, kelurahan atau desa dan kecamatan. Jadi di sini yang bukan adalah yang C, mengenal jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Kalau untuk option C ini merupakan hal-hal yang bisa dipelajari dari pemanfaatan lingkungan alam ya, karena dia jenis tumbuhan. Paham ya? Soal nomor 3. Dalam menggunakan AP sebagai sumber belajar, guru sebaiknya memperhatikan kriteria peralatan berikut, kecuali titik-titik. A. Berukuran kecil. B. Desainnya mudah dan sederhana. C. Sesuai kebutuhan. D. Tidak membahayakan. Atau E. Mengembangkan daya fantasi. Pembahasannya, dalam menggunakan AP sebagai sumber belajar, guru sebaiknya memperhatikan kriteria peralatan berikut, diantaranya desainnya mudah dan sederhana, lalu yang kedua barangnya murah dan mudah diperoleh, yang ketiga mengembangkan daya fantasi, yang keempat mendorong anak untuk bermain bersama, yang kelima tidak membahayakan, yang keenam awet, yang ketujuh menarik, yang kedelapan multifungsi, yang kesembilan sesuai kebutuhan, dan yang kesepuluh berukuran besar. Jadi jawabannya sini yang tepat adalah yang A. Ini kecuali ya. Kenapa dia tidak bisa berukuran kecil? Karena untuk menghindari kemungkinan yang membahayakan, maka sebaiknya memiliki peralatan permainan yang berukuran besar. Karena anak pada fase ini, biasanya semua yang dapat dijangkau dan yang dipegang akan mudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Ya.
Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan pendalaman materi kompetensi teknis pada kali ini. Hal yang paling Anda yakini pasti akan terjadi, dan keyakinan pada hal tersebutlah yang akan membuatnya terjadi. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.